Apa kabar semua? Salam sejahtera, salam sehat selalu ya. Kembali bersama saya, Mama Henny. Hari ini saya mau membuat ayam kluyuk yang simple tapi enak. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita membuatnya. Ini bahan-bahan yang kita perlukan. 1 potong dada ayam yang dipotong kecil-kecil, 5 sendok makan tepung sagu, 1 sendok makan tepung sagu yang dilarutkan dengan air, 1 butir telur, 2 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan kaldu jamur, 1/2 sendok teh garam, 1 siung bawang putih yang dicincang halus. Kemudian di sini ada saus tomat, saus tiram, kemudian kecap ikan. Yuk langsung aja kita membuatnya. Pertama, kita masukkan ayam. Kemudian garam, lada, kemudian kaldu jamur. Kita ambil 1/2 aja. Kita aduk rata. Kemudian kita mau masukkan telur. Kita aduk rata. Kemudian kita mau masukkan sagunya. Sedikit-sedikit. Seperti ini. Ini udah siap untuk digoreng. Panaskan minyak, kemudian kita mau goreng seperti ini. Kita goreng dengan api kecil ya. Kita lakukan seperti ini sampai adonannya habis ya. Setelah menguning seperti ini udah bisa diangkat ya Bunda. Sekarang kita mau membuat sausnya. Kita panaskan minyak, kemudian kita mau tumis bawang putihnya. Kita masukkan sausnya, saus tomat. Kemudian kita memasukkan kecap ikannya. Kemudian saus tiram. Kemudian masukkan air. Kemudian kita tambahkan kaldu jamurnya. Kita masukkan gula. Tambahkan 1 jumput garam. Terakhir kita mau tambahkan sagunya yang sudah dicairkan. Nah, sudah seperti ini.
Kita matikan api, ini siap untuk dihidangkan dengan ayam kluyuknya. Nah, ini sausnya sudah jadi, kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau menghias ayam kluyuknya biar tampilannya lebih cantik. Kita mau tambahkan timun. Tambahkan wortel. Seperti ini ya Bunda. Kemudian kita mau siram dengan sausnya tadi ya Bunda. Seperti ini. Kita siram. Nah, ini udah selesai Bunda. Sudah cantik tampilannya. Selamat mencoba Bunda. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dukung terus video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Terima kasih.